Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Patona. Nah guys, di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya daftar Shopee Affiliate Program. Ini tanpa minimal followers ya teman-teman. Jadi berapapun followers sosial media kamu itu tetap bisa daftar. Atau bahkan kamu baru bikin akun sosial media dan followersnya masih nol, itu pun bisa. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena di YouTube channel ini aku bakalan bahas seputar Shopee Affiliate Program, teman-teman. Terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, pastikan teman-teman sudah punya akun ya di Shopee. Kalau belum punya akun, kalian bisa daftar dulu akun Shopee. Oke, kita tinggal buka aja ya aplikasi Shopee-nya, kita ke beranda. Nah, kemudian kita bisa klik aja saya yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kita bisa scroll aja ke bawah, teman-teman. Di sini ada Shopee Affiliate Program. Kita bisa klik aja ya Shopee Affiliate Program. Nanti tampilannya bakalan seperti ini ya. Kita bisa klik gabung sekarang. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Akun Shopee. Di sini ada username akun kamu. Tipe akun perorangan. Pilih media sosial. Silakan tambahkan minimal satu media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produkmu. Kita wajib masukin link media sosial minimal satu aja. Oke, di sini aku pilih Instagram ya, teman-teman. Klik aja tambah. Kita bisa klik aja lanjut. Oke, ini klik izinkan ya. Sedang mengotorisasi, teman-teman, kita tunggu aja. Nah guys, dan sekarang akun media sosial berhasil dihubungkan. Jadi seperti itu ya, kalian hubungkan dulu akun media sosialnya. Nanti kalau misalkan minta username dan password, kalian tinggal masukin aja username dan password media sosialnya. Oke, scroll lagi ke bawah. Di sini minta nomor WhatsApp ya teman-teman. Kalian tinggal masukin aja nomor WhatsApp yang aktif. Nomor WhatsAppnya diawali angka 8 ya, lanjut nomor kamu. Kemudian untuk alamat email, tinggal ketik aja di sini, masukin alamat email yang aktif ya. Kalau udah, klik kirim kode. Kita tinggal buka aja ya kotak masuk email, di refresh aja. Nah, ini udah ada emailnya, kemudian kode verifikasinya tinggal dimasukin aja di sini, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita tinggal isi kode tim affiliate millionaire leadermu. Kalian bisa ketik aja ya huruf kapital semua AFQ2TLP. Ini adalah kode timnya aku, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian masukin kode tim aku, nanti bakalan lebih cepat diterima. Ibaratnya kalian dapat rekomendasi dari aku. Jadi, jangan sampai kelewat ya AFQ2TLP, jangan diakhiri spasi setelah kodenya. Oke, yang ini tinggal dicentang aja ya. Kalau udah diisi semua, kita tinggal klik kirim. Oke teman-teman, pendaftaran berhasil diterima. Nah guys, dan sekarang kita sudah diterima di Shopee Affiliate Program ya. Selamat datang di Shopee Affiliate Program. Kita bisa klik aja oke ya. Sekarang tampilan Shopee Affiliate Programnya seperti ini, teman-teman. Berarti kita udah diterima ya di Shopee Affiliate Program. Kita tinggal isi data pembayarannya. Caranya klik aja akun. Nah teman-teman, kita klik aja logo pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Nah sekarang kita tinggal klik aja pengaturan pembayaran. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Tipe akun perorangan lokal. Foto depan KTP. Kalian tinggal upload aja ya foto KTP-nya. Klik aja ambil foto. Kemudian kalian tinggal foto aja KTP-nya. Pastikan fotonya itu jelas ya, tidak buram. Kalau KTP-nya udah diupload, nanti akan terbaca secara otomatis teman-teman datanya. Nick-nya cek lagi, nama lengkapnya cek lagi, provinsinya cek lagi, alamatnya cek lagi. Pastikan benar semua ya sesuai KTP. Lanjut, kita harus foto depan NPWP 16. Sekarang wajib upload NPWP ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum punya NPWP, kalian bisa buat dulu NPWP. Klik aja upload ya, masukin foto NPWP-nya. Kalau NPWP-nya udah diupload, nanti datanya juga akan terbaca secara otomatis teman-teman. Kalian cek lagi NPWP 16-nya, nama lengkapnya, alamatnya. Kalau udah benar, udah sesuai dengan NPWP 16, kita klik selanjutnya. Sekarang kita isi rekening ya, mata uang pembayaran IDR, nama banknya. Kalian pilih aja nama banknya sesuai rekening kalian. Di sini aku pilih bank Sibank, teman-teman. Kemudian kalian tinggal ketik aja nama pemilik rekeningnya. Pastikan nama pemilik rekening itu sesuai KTP ya. Lanjut masukkan nomor rekening banknya. Kemudian kamu bisa upload aja bukti kepemilikan rekening bank. Ini yang ada nama sama nomor rekening banknya ya teman-teman. Untuk Sibank kalian bisa upload aja screenshot aplikasi Sibank di bagian beranda. Tinggal upload aja ya di bukti kepemilikan rekening bank. Kalau udah diupload, klik kirim. Oke, konfirmasi informasi sesuai. Kita klik aja konfirmasi. Oke teman-teman, berhasil mengirim. Informasi yang dikirim sedang ditinjau. Klik baik.
Oke, kita udah berhasil ya isi data pembayarannya. Lagi ditinjau sama pihak Shopee-nya teman-teman, biasanya di ACC dalam 1-2 minggu ya. Tapi tenang aja, kita udah bisa share link teman-teman. Kalian udah bisa menghasilkan komisi dari Shopee Affiliate. Nah, itu dia tadi cara daftar dan cara isi data pembayarannya ya. Buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, tinggal komentar aja di bawah. Insya Allah nanti aku balas teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagram aku ya, liayulianti_official. Nextnya aku bakalan bahas cara kerja Shopee Affiliate Program. Pastikan udah tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.